Dalam video ini aku nak bongkarkan spoiler chapter 1051 yang mana dalam chapter ini nanti kita akan dapat update terbaru berkenaan Germa 66, Momonosuke, Yamato dan Luffy. Coming up on Kimi's Converto channel. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi's Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas tentang siri animasi kegemaran kita One Piece. So guys, sebelum aku mulakan bercerita, di sini aku nak highlight seorang lagi Converto speaker yang bernama Aiman. Dalam channel dia Kapal Otaku, dia dengan kawan dia menghasilkan konten berkaitan anime. Ada macam-macam anime yang dorang review, Black Clover, Tokyo Revengers, Shaman King dan banyak lagi. Currently dorang baru ada 321 subscribers dan perlukan support dari kita. Jom guys, kita sama-sama boom channel Kapal Otaku. Dan kepada korang yang nak join speaker Converto anime, korang boleh hantar video-video korang di email Kimi's Converto. Okay, dan guys, di sini aku nak bagi tahu order untuk jualan t-shirt di IG Shop Converto Hub akan ditutup pada 5 Jun ini. Dan aku akan bagi tahu balik kemudian bila aku akan buka balik order tersebut. Dan aku akan buka order dengan menawarkan design yang sedia ada plus new edition. Terima kasih banyak-banyak guys for your support. Alhamdulillah hampir 1000 pieces baju terjual. Dan berita baik kepada korang yang dah dapatkan merchandise di IG Shop Converto Hub, korang aku belanja voucher untuk next pembelian. So sila hubungi nombor admin untuk dapatkan voucher korang. Okay, alright, jom let's proceed with the content. Rasa segar sentiasa, resipi Uncle Sokong, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Chapter 1051 nanti akan bertajuk Shogun dari Wano, Kozuki Momonosuke. Dan di cover page chapter tersebut kita akan dapat melihat Ichiji, Neji, Yonji dan Reiju berjalan keluar dengan penuh bergaya sambil latar belakang kebakaran di belakang mereka. Di muka surat pertama nantinya kita akan dapat melihat sambungan dari chapter lepas di mana penduduk Flower Capital berlari lintang pukang kerana mereka menyangkakan naga yang berterbangan di udara Flower Capital itu adalah Kaido. Namun salah seorang dari penduduk di situ mengatakan supaya bertenang kerana naga yang mereka lihat itu tidak sama seperti naganya Kaido, dan dari kepulan asap telah keluar The Red Scabbard. Dan surely part ini akan jadi part yang bikin merinding bak bulu romaku. Dan penduduk-penduduk Flower Capital melihat dengan penuh takjub The March of the Red Scabbard yang telah melunaskan dendam selama 20 tahun ini. Kemudian dengan menggunakan Smart Tanishi, kemarahan para Akazaya Nine yang sebelum ini disangka telah pun mati jelas dapat dilihat oleh seluruh warga Wano. Semua dapat melihatnya secara langsung melalui layar siaran secara langsung. Penduduk Ringo, penduduk Hakumai, penduduk Kibi, penduduk Kuri, penduduk Udon dan mereka yang berada di bandar Ebisu juga turut dapat menyaksikan momen bersejarah buat Wano Kuni. Kemudian panel beralih ke arah Mugiwara Crew yang bersama Yamato. Yamato menedahkan bahawa dia adalah anak lelaki Kaido, membuatkan semua Mugiwara Crew menjadi terkejut dan marah. Namun Yamato segera menjelaskan bahawa dia sering mengikuti perkembangan Mugiwara Crew melalui surat khabar dan kemudiannya menjelaskan bahawa dia adalah Oden dan akan menyertai Mugiwara Crew. Perkara tersebut telah membuatkan Nami, Usopp dan Franky menjadi sangat terkejut, dan for sure keinginan Yamato itu disambut baik oleh Sanji dan Brook, dan Robin hanya tertawa. Namun Jinbe mengatakan bahawa Yamato boleh je cakap yang dia nak join, tapi still kena tunggu Big Boss Luffy dulu untuk approve. Kemudian melihatkan Hamlet, Usopp tertanya-tanya apa yang akan berlaku kepada semua yang memakan Kibi Dango Otama. Dan Otama kemudiannya menjelaskan yang kesan Devil Fruitnya hanya akan bertahan sebulan. Namun ada juga haiwan yang dijinakkan Otama terus menjadi jinak dan terus bersamanya. Kemudian scene beralih ke arah Flower Capital dan penduduk di situ dapat menyaksikan semua Akazaya Nine telah melutut. Ui, seru Pak Nido, seru gila. Kemudian Momo memuji rakyatnya kerana dapat bertahan hidup selama ini dalam keadaan penduduk Flower Capital masih lagi samar-samar melihat suara siapakah itu. Kemudian kita dapat melihat flashback Otama suatu ketika dahulu yang bersama-sama Komachio yang masih lagi kecil pada waktu itu. Otama telah keluar dari rumah untuk mencari rezeki dengan menjual topi yang macam Ors Junior pakai itu sambil diikuti oleh Komachio. Namun Otama gagal menjual sebarang topi tudung saji yang dibuatnya, membuatkan dia dan Komachio sangat-sangat berduka cita. Kemudian datang Pak Tenggu yang
ingin membeli topi tudung saji Otama, membuatkan Otama sangat bergembira. Dan kemudian mengetahui Otama adalah seorang yatim piatu, Pak Tenggu menyejukkan hati Otama dengan mengatakan hanya berbaki beberapa tahun saja lagi sebelum pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di bawah nama Kozuki akan kembali dan akan menghalau pengacau di negara mereka. Mendengarkan hal tersebut, Otama menjadi lebih gembira dan mengatakan yang dia akan menunggu. Kemudian scene beralih ke masa sekarang di mana kita dapat melihat Otama menangis teresak-esak di dada Nami sambil dia teringatkan kata-kata Luffy dahulunya, iaitu Luffy mengatakan supaya Otama tidak risaukan apa-apa lagi kerana sebaik sahaja Luffy tinggalkan negara Wano ini, negara ini akan kembali seperti sedia kala dan Otama akan dapat makan sepuas-puasnya setiap hari. Kemudian kita dapat melihat sejenak wajah Luffy yang sedang berehat akibat terlalu penat bertarung dengan Sang Maharaja Kaido, dan even dalam tidurnya Luffy masih tersenyum. Kemudian scene beralih ke arah satu scene yang sangat-sangat epic, menunjukkan julangan pedang Ameno Habakiri dari Momonosuke dan dengan kalam azimatnya yang bercampur pilu dan kobaran semangat. Gila guys, sungguh dahsyat chapter kali ni. Aku memang salut dengan Oda buat jalan cerita. Memang tak boleh nak cakap lah, tak sabar aku nak tunggu chapter ni keluar dan aku akan review dengan sepenuh tenaga aku, insyaAllah. Dan macam yang aku cakap sebelum ni dalam video semalam, even moment going merry sahaja pun dah cukup buat kita menangis. Tapi ni guys, this is the moment of liberation, saat kemerdekaan. Dan yang melaungkan kemerdekaan untuk bumi Wano Kuning ni pula bukannya orang lain, anak kepada bekas Shogun Kozuki sendiri. Segala penderitaan, segala dendam yang terpendam, segala perasaan bengang dan geram kita dapat lihat dengan jelas dalam chapter ni, terlepas semua sudah dalam Raid on Onigashima. Dan sekarang rasmi tanah Wano Kuning kembali ke tangan orang yang baik, that want nothing but good to his people. Beuh, tak sabar eh. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ini. Dan please, nantikan chapter review aku yang insyaAllah aku akan hasilkan esok sepantasnya. So guys, this is all I have untuk perkongsian kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.